Artis sekaligus presenter kondang Raffi Ahmad ditemani istrinya Nagita Slavina mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 22 Oktober 2024 pagi. Raffi Ahmad datang memenuhi undangan pelantikan oleh Prabowo Subianto. Presiden akan melantik kepala badan dan sejumlah pejabat lain termasuk utusan khusus presiden. Raffi Ahmad sendiri belum mau untuk membeberkan di mana ia akan ditugaskan dalam kepemerintahan Prabowo Gibran. Namun saat pelantikan disebutkan namanya sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Namun demikian, Raffi Ahmad mengaku siap atas perintah yang diberikan oleh Prabowo nantinya. Kemudian Prabowo Subianto sendiri telah memberikan arahan khusus kepada Raffi Ahmad. Dengan begitu, Raffi mengaku sudah memiliki program khusus apabila ia dilantik hari ini. Diketahui Raffi menggunakan peci dan jas berwarna hitam dengan kemeja putih disertai dasi biru saat hadir di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Tidak sendiri, ia terlihat menggandeng istrinya Nagita Slavina. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan utusan khusus di Istana Negara Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.